Ya oke, ini dia sahabat super, lampu jauh dan depannya cahaya Progipilet WST Gen 2 2,5 in blue lens. Nah ini ya, cahayanya cukup jos, menggoda, menginspirasi, edukasi dan inspirasi. Kurang-kurangnya seperti itu. Nah sekarang kita ke penjelasan dulu, barangkali berminat, penasaran, paket yang terjadi tinggal colok saja. Nah di depan kita ini sudah ada dua putri harimau, ya pokoknya ada dua kakak kita yang membantu memegang lampunya, karena kalau tidak waduh jidat dong kita. Kita kalau tidak dibantu megang seperti ini susah juga. Anggap saja mereka yang bantu kita memegang. Nah, kayak patung jadinya ya. Oke, mungkin ke penjelasan dulu. Untuk paket travel jadi tinggal colok saja untuk bit EV, ESP-nya atau bit street. Bisa request untuk proji-nya dari WST G1, 2, 3 atau 4-nya atau sniper UPS atau mungkin menggunakan 1,8 in juga bisa. Oke, saya pribadi kehausan jadi saya harus minum dulu, sambil minum abaikan saja. Untuk paket reflektor jadi tinggal colok saja, bisa request chrome-nya dicat hitam atau enggak, bisa request dengan AECOB, leveling non leveling atau mungkin AEBMW-nya juga bisa. Silahkan request saja. Untuk leveling non leveling tentunya berbeda harga. Pakai proji ini itu pastinya berbeda harga. Leveling non leveling berbeda harga, leveling pakai tombol power indo atau tombol 10 step juga berbeda harga, kurang lebih begitu. Waduh. Oke, siang ini posisinya emang cukup panas juga, panas menggelitik jadi sampai kehausan. Jadi saya sambil minum saja begitu. Pokoknya harganya seperti biasanya, sahabat super juga mungkin sudah pada tahu, betul sekali. Murah. Begitu datanya jawab, waduh kaget sekali harganya ternyata segini. Banyak sekali yang pada kabur ya, karena emang kaget dengan harganya. Kan emang posisi lampu seperti ini kan emang spesial untuk kabut dan hujan, atau mungkin petang-petang itu lebih jelas, sangat spesial sekali. Seperti tadi yang di bagian depan kita tunjukkan, nanti bagian belakang kita tunjukkan kembali sedikit ya. Jadi lampunya itu spesial, beda dengan lampu-lampu biasa yang spare part, lampu koneng atau bawahnya itu kan harganya cuma Rp5.000. Untuk originalnya biasanya di kisaran 20, 25, 30, tergantung lokasi juga itu untuk lampu originalnya yang kuning juga. Nah ini dia, kita ambil satu. Ini contoh chrome dicat hitam, AEBMW WST Gen 2, ada demonya juga tentunya. Nah untuk AEBMW warnanya ada hijau, ada kuning, mungkin merah, biru atau ungu. Gimana stok juga silahkan request saja di nomor WhatsApp kita. Nah ini tinggal mencolokkan soket seperti ini di original, di motornya nanti. Selain itu hanya memasang soket saklar high low off, biasanya sudah kita kasih di dalam dusnya secara gratis. Dan ini ada soket fitting senja, nanti silahkan diisi lampu sendiri. Dari sini keadaannya kosong begitu ya. Dan ini ada pernapasan, tetap ada 3 di atas, 2 kanan kiri originalnya, dan dari bawah sini 1 itu barangkali sahabat super nanti mau pasang sendiri. Untuk pernapasan wajib itu dari kita, seandainya ada terjadi keembunan dan lain sebagainya itu nanti bisa keluarnya lewat lubang pernapasan tadi. Nah begitu ya. Nah ini ada 1, 2, 1, 2, silahkan dipilih, pilih murah, kurang lebih begitu. Sekian, belum. Nah ini ya, waduh, oke, berpangku di pangkuan kakak kita, lampunya bersanding dulu. Silahkan direquestkan saja. Nah ini lebih dekat, lebih yahut, lebih memotivasi, lebih higienis dan lebih akurasi, mungkin begitu. Ngomong lama-lama kemana-mana ini. Oke, untuk sahabatku yang super dimanapun ada berada, langsung tanya ke WhatsApp kita yang ada di komunitas dan tentangnya. Tapi untuk kayak WhatsApp ini masih slow respon, dan kayak WhatsApp pagi dan malam hari saja, itu pun waktunya terbatas juga dan selalu kita atur. Kenapa? Karena posisi siang dari jam 7 pagi, setengah 8 sampai jam 5 sampai jam 7 pagi, kadang kita tuh sibuk rakit kabel, bikin desain dan sampel
paket kreditor seperti ini, kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk telepon mana mungkin kita angkat, ya nggak kita angkat. Kadang ada kesempatan kita kasih hari ini bisa angkat telepon, nanti kita informasikan di waduh sampai tersambar, kita infokan di info selanjutnya. Sekian dan terima kasih, next informasi, next video. Wassalam, bye bye, dah.